Kami juri yang terhormat kami sampaikan bahwa seluruh anggota paskibraka tahun 2019 adalah putra-putri terpilih dari 17 kecamatan Kabupaten Kapuas dengan jumlah 70 orang anggota paskibraka, di mana mereka dididik dan dikarantina selama kurang lebih 16 hari untuk bisa melaksanakan tugas pada hari ini. Berikut adalah yang bertugas sebagai komandan pasukan. Ibran 10-11 Kuala Kapuas. Menarik tali, Ibutu Wastika, utusan dari SMA Negeri 1 Kuala Kapuas, putra dari Bapak Andre Sumandre, Andri Hilmawan, utusan dari SMA Negeri 1 Kuala Kapuas, putra dari Bapak Muhammad Husni SKM dan Ibu Rusdiana. Pembentang bendera, Sarif Jatiruan Ilmi, utusan dari SMK Negeri 1 Kuala Kapuas, putra dari Bapak Sumarti Aryani dan Ibu Siti Kotima. Dan tolong juga Armino, utusan dari Man Kapuas, putra dari Bapak Febrianto dan Ibu Novita. Datang 45, Hamsong Sampura, utusan dari Man Kapuas, putra dari Bapak Sadian dan Ibu Siti Badi. Lapor pengibaran sang merah putih. Siap. Laksanakan. Hadap kanan, jalan, hilang! Lepas! Thank you.
Pengibaran Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Ras! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu diriku. Indonesia,
Budin bisa duduk kembali. Pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Hadap kanan, jalan hidupat! Gas! Langkah terlihat maju! Belok kiri, jalan.
Hadirin dimohon berdiri.